dokter. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat. Dengan cara yang dan bersusila. Dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Sebagai dokter. Sebagai dokter. Karena kemampuan hidup saya. Guna kepentingan bagi manusia. Guna kepentingan bagi manusia. Menjadi pendidikan. Pertama adalah pendidikan akademik. Kedua pendidikan vokasi. Ketiga adalah pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan esensi bagi seseorang untuk bisa berkarya, melakukan tugas dalam bidang profesinya. Dari 84 universitas yang menjalankan pendidikan dokter, ada yang berakreditasi C, ada yang berakreditasi B, ada yang berakreditasi A. Dan untuk menjamin kesetaraan wawasan dengan semua tenaga, martabat dan tradisi luhur, jabatan kedokteran, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 2. Ferdinand Marcus Rau, Sorong, 22 Februari 1992, IPK 3,32. 3. Titi Susila Aryani, Semarang, 31 Agustus 1992, IPK 3,30. 4. Idrus Alhamid, Pakpak, 7 Februari 1992, IPK 3,30. 5. Rodus Andi Bunga, Jayapura, 31 Mei 1993, IPK 3,27. 6. Wastria Alsirati, Abipura, 14 Agustus 1991, IPK 3,25. 7. Lisana Arisviyatna, Sastrawan. 3. Dr. Bipi Susila Aryani. Dr. Idrus Al-Hamid. Dr. Rolgus Andi Bima. Dokter Wasya Al-Sirat. Kewenangan untuk menggunakan gelar profesi dokter. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk 20 di hari ini, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bangsa, 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 bangsa.
kasih kemudahan hati yang hanya dengan melantunkan nada, doa, dan membangkitkan semangat dan terus berharap. Melihat dua insan yang menjerit tanpa suara, menangis tanpa air mata, mereka adalah pahlawan. Engkau papaku dan mamaku. Selalu mau berkorban, tak mau perhitungkan resiko, bahkan tak gentar menghadapi maut. Tak mau perhitungkan untung dan rugi, 1, 2, 3 sendiri. 1, 2, 3 Kami tahu bahwa semua keikhlasan dan pengorbanan ayah dan ibu karena ingin melihat senyuman di wajah kami dan kesuksesan dalam masa depan kami. Di hari ini, ketika belum sempat kami mengobati penat dan lelahmu, memberikan senyum di bibirmu, atau memberikan tinggal kebahagiaan di wajahmu sebagai tanda bakti kami kepadamu. Hari ini kami mohon dalam doa dan restu, biar kami menjadi berkat kapan dan dimanapun kami melangkahkan kaki kami. Kami tersadar siapakah kami tanpa engkau, mama dan papa. Hari ini adalah hari di mana aku akan melangkahkan dan berlari menggapai termaterai di hati, kata demi kata yang selalu terulang olehmu ibu. Jika kau berkelana, jagalah lidahmu, jaga hatimu, jagalah lidah.
Semangat terus.